Halo guys, selamat datang di channel otomotif EHI Official. Ini dia, Yamaha R15 V4 hadir dengan ubahan tampilan bodi yang cukup banyak jika dibanding versi sebelumnya. Terutama di lampu utama, fairing serta cover tangki bensinnya. Ubahan desainnya mengacu pada JZF R7 yang bisa langsung dilihat pada lampu utama. Lantas bagaimana jika R15 V4 disematkan kaki-kaki gambot milik Mugi? Hasilnya mungkin seperti digital modification. Agar dilihat seperti softbrake, maka hal pertama yang CSD modifikasi adalah bagian kaki-kaki yang dibuat lebih gambot dan lebar. Pelek depan menggunakan Yamaha R6 lengkap dengan sistem pengeremnya yang sudah double disc brake. Pelek belakang juga menggunakan Yamaha R6 lengkap dengan swim arm lebih model banana. Suspensi belakang model tabung terpisah serta knalpot racing. Dengan ubahan tersebut, langsung bikin tampilan R15 V4 gambot dan kekar khas jajaran superbike Yamaha. Sebagai pelengkap modifikasi, tampilan aksesoris untuk Yamaha R15 V4 ini seperti desain terbaru dari Rizoma, yaitu Rizoma Steel. Yakin gak mau beli sepeda motor ini? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar. Semoga informasi tadi bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton channel kami. Sekali lagi, mari membangun channel EHI Official dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.